Halo pemirsa setia VBusiness, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasih dalam program VBusiness Memasuki Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 September 2022. Pasar di antara inflasi melandai dan moneter ketat. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya di tengah sentimen kebijakan moneter ketat global, pasar keuangan dalam negeri agak variatif dengan ISG kembali menguat dan rupiah terkoreksi. Selain itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks harga konsumen Agustus 2022 mengalami deflasi 0,21% mantumannya atau turun menjadi 4,69% secara year on year-nya. Pihak lain rilis PMI Manufacture terakhir menunjukkan sektor manufaktur Indonesia kembali melanjutkan ekspansi dan terus menguat. Untuk minggu berikutnya, isu antara prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ia akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 September 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. ISG secara mingguannya menguat 0,59%. Level 7.177. ISG ini menguat kembali di kisaran konsolidasi 3 minggu terakhirnya dalam pergerakan yang agak fluktuatif. Ya, ini ditopang diantaranya oleh data inflasi Agustus yang mulai melandai setelah sempat melambung pada periode sebelumnya. Sementara itu, bursa kawasan Asia umumnya bias melemah. Untuk ISG berikutnya pekan depan kemungkinan masih berkonsolidasi tapi dengan bias menguat. Beralih ke mata uang rupiah, pekan lalu ia terkoreksi 0,54% secara mingguannya ke level 14.897 rupiah per US dollar. Ya, rupiah ini melemah terutama dengan perkasanya US dollar global karena the Federal Reserve yang hawkish serta berlanjutnya capital outflow di pasar S-band. Bagaimana minggu depan, kemungkinan rupiah akan masih ditekan melemah secara bertahap. Pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau berakhir turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,144% pada akhir pekan. Jadi juga di tengah berlanjutnya aksi jual investor asing di pasar S-band. Sementara itu, yield US Treasury terpantau melaju naik, ini memasuki minggu kelimanya. Ya, pemirsa setia VBusiness, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, indeks harga konsumen atau IHK pada Agustus mengalami deflasi sebesar 0,21% mantumannya setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK Agustus tercatat 4,69% secara year on year-nya. Ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 4,94% year on year. Sementara itu, sektor manufaktur Indonesia kembali melanjutkan ekspansi dan terus menguat. Hal ini tercermin dari peningkatan Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia yang mencapai 51,7 pada Agustus, sementara Juli 51,3 dan menjadi level tertinggi selama 4 bulan terakhir. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pertumbuhan ini didorong baik oleh peningkatan permintaan baru maupun peningkatan output. Selain itu, tekanan inflasi yang terkendali juga memiliki andil dalam ekspansi sektor manufaktur. Di pihak lain, Bank Indonesia melaporkan data transaksi 29 Agustus sampai 1 September, non-resident di pasar keuangan melakukan jual neto 2,98 triliun rupiah terdiri dari jual neto 4,49 triliun rupiah di pasar SBN dan beli neto sebaliknya di pasar saham sebesar 1,5 triliun rupiah. Ya, demikianlah pemirsa setia VBusiness, kita sudah bahas bersama VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 September 2022. Saya Alfred Pakasih di sini, mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBusiness.